Nomor 7. Bentuk yang ekivalen dengan 12 per 3 akar 12 adalah, nah, ini yang atas saya kalikan akar 2, yang bawah saya kalikan akar 2. Ya. Ini menjadi 12 kali akar 2 ya, tetap ini ada yang bisa dicoret sebelumnya ya. 3 dengan 12 ini dapat 4. Jadi ini akan menjadi 4 akar 2 ya dibagi. Nah, akar 2 dikali akar 2 ini adalah 2. Nah, sekali lagi 4 dengan 2 bisa dicoret. Dapat 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 akar 2 dan jawabannya adalah yang C. Baik, ini pembahasan untuk nomor 7.